Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, aksi persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan 6 orang pemuda di Kampung Cininggul, Desa Cirashas, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Mirisnya, 3 dari 6 pelaku masih di bawah umur. Terbongkarnya kasus pelecehan anak di bawah umur tersebut berawal dari orang tua korban yang curiga dengan sikap anaknya yang tiba-tiba sering melamun layaknya orang depresi. Selain itu, sang anak pun sering mengeluh sakit di bagian kemaluannya. Setelah didesak, akhirnya sang anak pun terus terang telah diperkosa dan dicabuli oleh salah seorang pelaku. Kemudian sang orang tua korban pun langsung melaporkannya ke pihak polisi. Berbekal laporan tersebut, anggota Polsek Cipendei melakukan penangkapan satu persatu pelaku yang berjumlah 6 orang. 3 dari 6 pelaku masih di bawah umur. Sementara untuk 3 pelaku cukup umur lainnya berinisial IN, DM, dan DA. Menurut Kapolsek Cipendei, salah seorang pelaku berinisial IN melakukan pemerkosaan terhadap korban. Sementara 5 orang lainnya ikut mencabuli korban. Sebelumnya korban dijemput oleh salah seorang pelaku. Setelah dijemput, pelaku mengajak korban menghisap rokok yang mengandung narkotik. Sementara para pelaku mengkonsumsi tuak yang sebelumnya sudah dibeli. Saat itulah pelaku satu persatu mulai mencabuli korban, sementara pelaku IN melakukan pemerkosaan. Sedikit terkait masalah tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan yang ternyata korban berikut dari rekan-rekan dari 6 pelaku ini ada yang di bawah umur. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, berdasarkan keterangan dari keluarganya, dari korban ini merasa atau mengeluh di bagian kemaluan. Ternyata setelah didesak, ditanya, telah terjadi kejadian seperti ini dan melaporkan ke Polsek, berkat juga bantuan dari masyarakat terkait dengan para pelaku ini, alhamdulillah Polsek Cipendei bisa mengamankan pelaku ini. 6 pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 junto pasal 82 atau Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman hukumannya 5 hingga maksimal 15 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.